Kabar pagi, izin melaporkan pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2021, pukul 01.00 WIB. Situasi Kamtibmas berhubung Polsek Sugian dalam keadaan aman dan kondusif. Kejadian menonjol, laka lantas kriminalitas di dalam Rony Hill, tahanan dua orang laki-laki dalam keadaan lengkap dan sehat. Persiapkan Mako Polsek Sugian untuk pintu gerbang, keduanya dalam keadaan kunci. Penerangan di luar gambaran terang di dalam lampu utama tekan. CCTV 4 dalam keadaan aktif untuk kuota 5 personil dalam keadaan lengkap. Cuaca pada pagi hari ini terdapat cerah. Demikian yang saya laporkan dari Polsek Sugian. Selamat pagi.